nila ha, bosku all star nanti geng nanti. Belum lagi sebab orang pun dah main semalam. Sebab permainan apa menang? AJ sih menang geng tadi. Nganjing apa sudah dia. Dah nampaknya cuba coba sebentar. Okey. Dah view yang dulu live ping tu tak tak apa tak tahu. Aben Valir dekat sini. Tak payah tengok pun dah tahu. Your team is dan juga burung-burung unta telah pun di very di stop joki. Gua ni macam-macam komen ni. SJT bukan SJT ke SJC. Diam-diam lah kamera goyang-goyang tu. Gifan bila? Gifan tak tahu lagi bila. Angin kuat geng, angin kuat. Rambut. Tak tengok juga jadual tadi. Mana dah itu rambut tu lah geng. Wax wax. Janganlah menjadi toksik geng. Woi Najo, di bed kau tengok envy dia bed. Dia bed sudah tu. Setelah pun membandnya hero-hero yang dia benci tadi. Mari kita lihat saksikan apakah yang akan SJC Flick akan mengambil hero apa. Hari telah diambil oleh Kolia. Memang aku betul. Aku rasa dia akan mengambil Nana dekat sini. Kenapa pula Nana? Why? Why and why? Sebab Nana sangat-sangat comel dan juga kuat. Bukan saja dia sangat comel tapi juga nampaknya. Ambil geng gerok. Gerok telah diambil oleh Sakura. Ya memang. Nah dan juga Flynn telah pun mengambil Chow. Mengantuk, mengantuk. Nak tidur mana? Apa dia ambil ni geng? So, cuba teka, cuba teka. Saya dah ambil Kimi ni, Kimi. Kimi. Kimi dan juga tank lah. Tapi di sini Maxman yang itu yang Maxman tergila-gila belum lagi di pick di sini. Dah di sini terkejut tak gila sih. Oh ya kah? Tengok Kimi yang gila. Oh, XMXM mengambil Baxia dan juga Topias mengambil Kimi. Apa ni follow-follow back? Goten pun sedang berfikir-fikir apa yang akan dipilih. Dia akan mengambil di sini. Saya rasa dia akan ambil lagi hero hero apa dia mau ambil lagi. Tidak sudah mau diambil geng. Semuanya sudah diambil oleh enemy, sudah ambil mid hero. Oh, Jawhead. Dorang boleh ambil Jawhead. Ataupun Xbox. Dan Ghost di sini dorang boleh mengambil kalau dorang nak. Jalan. Tapi kemungkinan Wet telah pun di lock. Kenapa nak dengar sound game ya? Kita nak dengar langsung. Aku dengar lah. Oh ini yang tak ada nih. Ini cuma ada mic-nya aja nih. Waktu apa nih caw-caw nih? Bersabar. Kamu jangan kamu mengolok-mengolok aku ah. Apa yang akan di ban oleh Pain? Pain sedang berpikir. So ban Lolita lah. Aku rasa dia ban Lolita geng. Apakah yang tak akan ban di sini? Oh lu Nox ya. Your team is banning. Aul MLBB. Dia telah berhenti kerja geng untuk kawal kamera. Sekarang dia pergi main tournament lagi. Siapa yang tengah tu? Bukan kau kah? Aku. Tajak-tajak bual. Ban Jawhead geng. Jawhead ni ganas geng. Jangan dibagi peluang geng. Kalau boleh ban ataupun pick. First pick. Kamu boleh saksikan Jawhead tadi yang digunakan daripada daripada anu Mipo. Sangat-sangat gila. Terlalu ganas bosku. Terlalu ganas. Dan juga terlalu agresif. Malu-malu bosku. Ha, janganlah kamu malu-malu. Malu-malu lah geng. Kita ni bukannya pernah casting geng. First time ni. First time. Ini pun first time casting. First time casting tu jangan sikit. Jangan kamu kecam-kecam. Kita bukannya kita punya bidang ni. Kita cuma menjalankan tugas orang bilang. Tolong-tolong. Kita punya butul family itu bosku. Butul. Ha, supaya untuk besok tiada lah. Minggu depan baru ada lagi. Ha, minggu depan. Nana betul-betul Nana weh. Weh betul-betul Nana di pick. Aku dah cakap Nana ni untuk kuat. Untuk apa nih? Untuk counter Harith nih geng. Kalau Nana Harith nih sebenarnya. Kalau macam Kak Areng lah, kalau macam kita ni ambil Nana confirm orang. Bapu ah, Nana. Kamu tak tahu geng kekuatan Nana ni macam mana. Tinggi diambil. Dia punya kesakitan tu terlalu dan luar biasa. Dan di counter semula oleh Swan ya. Swan akan counter semula alti daripada Nana. Bapak lah kesta anu goyang-goyang. Kesta anu nih. Kenapa goyang-goyang? Goyang-goyang ke kursinya goyang sendiri geng. Apa jo? Apa baru goyang-goyang? Mang kakak cakap kalau bila macam satu game bilang ya guys, botakkan kepala ni masalahnya ni bukan. Saya caster kat sini secara percuma saja bukan menggunakan pace mang kakak. Aul, apa yang Aul akan pick?
tak tahulah kat sini. Arah harap mamut gaming ni boleh bayar sampai kat sini. Oh, tidak. Dan nampaknya link situ lah penipik daripada si Aul di situ. Mantap, mantap. Dan mari kita saksikan pergerakan daripada seorang Aul gameplay busuk yang terlaju itu di dunia. Arah harap tak dapat coklat lah. Kita akan tengok gameplay yang sangat laju ah, karena ada user link di sini. Aul akan menggunakan link. Tengok ah nanti. Gibi pun dan Fling. Fling masih ya. Fling Masam di sini menggunakan Chow. Bermulanya perlawanan kedua daripada inilah perlawanan kedua. SJC menentang Envy. Perlawanan kedua di sini daripada tim Envy dan juga SJC di sini. Dapatkah SJC mempertahankan winning streak mereka dalam turnamen Boskur Charity Cup ni? Man kakak cakap macam kena apa ni? Man kakak tu macam ataupun kena panas ya. Envy. Salah tu. Dapat ke Envy. Tapi waktu tu memang semuanya mengembalikan title-nya semuanya. Untuk menyerikan keadaan. Uish, teruk gua pecah lah. Welcome to Mobile Legends. Aha, di sini kita lihat MXM menggunakan apa nih, hero apa nih? Tamus dan juga Kimi. Lupa nama hero. Kimi, bukan Kimi Himi. Nah, di sini Flynn telah pun mencuba mengambil red blue buff kat sini. Bersama Nana Sakura dilempang di situ oleh seorang Wesker. Tembak. Kimi senang ya, geng. Tembak, geng. Buff di secure daripada seorang apa nih, Harith. Oke, nampaknya dan Link di situ cuba mendapatkan hewan yang tersakiti. Cuba mendapatkan kubis dan siapa yang dapat? Oh, Jesse Flynn yang dapat. Memang mantap seorang Kester nama enggak. Dan Phil situ mencoba untuk mengambil ketam bersama Nana lagi di situ. Adakah mereka ini berpasangan? So sweet sebab daripada tadi lagi diorang masih lagi bersama. Apa yang terjadi di tengah? Ditarik. Dan nampaknya grup setelah pun ditarik. Bermain-main emot di situ Wesker ya bersama banyak bermanja-manja. Adai. Goten, oh ini Acau Assassin lagi. Tadi kita sudah nampak Goten bermain Chow. Begitu kemas ya gameplay dari seorang Goten. Kemas, padu, padat dan menarik. Oh, Tayar datang. Tayar memutar-mutar dan melanggar Chow. Tayar. Tapi kenapa pula ada Tayar? Ini kasar rosak nih. Tayar lah dan tuh tadi. Dia memutar-mutar Tayar. Harith di situ cuba untuk mengambil ketam. Adakah daripada pihak SJC akan terjadi geng di sini. Banyak Goten di situ tidak. Goten akan dikorbankan. Dilanggar lagi oleh Tayar. Bersendiri di situ. Tidak dapat tanpa serbang bantuan masuk. Dorong tak dapat masuk, geng. Goten dapat melarikan diri. Tapi tahu akan diambil ya. Tahu akan diambil. Inilah tahu pertama kemungkinan tahu akan diambil daripada diambil juga oleh Flynn. Apa nih? Daripada SJC. SJC pun mengambil tahu dan juga Kolia pun telah mengambil tahu. Dan tahu dekat atas telah pun pecah dan juga di bawah. Oh, Aul yang main MM habis lagi, geng. Savage lagi nih. Macam dalam streamnya hari-hari Savage. Gila betul lah. Malaysia kita. Aul gameplay. Tiada. Nampaknya kedua-dua tim, geng, sedang mencoba untuk bermain dengan play safe sekali. Dan tiada peperangan, tetapi dapat tahu Link ya. Mencoba ada untuk mengambil dapat tahu. Mengambil blue buff. Peperangan akan terjadi. Nana telah pun ditolak di situ. Alamak, sakit. Oi, lari kamu, lari. Belanggar di situ. Nana selamat lagi di situ. Itu dari seorang Flynn mengkill. Dan Flynn di situ mencoba masih untuk mengganas, membunuh Kolia, tapi tidak berdaya karena tidak dapat mengejar dan Tayar dia hanya bertinggal sendiri. Tayar pusing-pusing dan dikejar dari seorang bro. Waktu mengejar Tayar mengejar semula. Apa nih Lori ini main dalam ML ya, aduh. Dan juga mati lah Wesker, geng. Adakah dia akan mati di sini? Double Tayar ya. Mati di situ. Tamus ada Tayar. Tayar telah meninggal di situ. Tamus ada Tayar. Box ya jadi Tayar. Semua jadi Tayar. Dan mereka akan mengonteskan
Seorang turtle, ninja turtle akan dibunuh, guys. Dah, next gen sini bukanlah squad yang biasa-biasa, okey. Kalian akan dorong CS dan tidak dapat CS. Cukup kuat juga. Cuba melarikan diri. Akan kalian dapat melarikan diri. Selamatkan dunia awal akhirat. Selamat bosku. Oh, gak mau dia pulang, om. Gak mau dia pulang, mau jadi goyang. Oh, nampaknya dia telah pun tersakiti situ daripada satu yang tanya. Swan terselamat, geng. Swan terselamat, tidak mati ya di situ setelah dibes berkali-kali. Aduh. Woi, sakitnya kiminya, geng, dengan digi nih. Menangis jauh tuh. Oh, lipat bosku. Tidak tak kena, nampak, geng. Tak kena. Tidak kena di situ, geng. Rocket launcher dan oh, nampaknya Harith telah pun berjaya membunuh Brock di situ. Cepat, geng. Benar-benar gak ada. Eh, kameramen, kameramen rusak. Oke. Okay. Nah, di clear web ya. Swan aku bekerja di tayar dan akan ditembak-tembak oleh Aul. Terselamat di situ. Itulah kekuatan Maxman Aul di situ. Aul siapa tidak kenal, geng? Maxman Malaysia nomor 1 di bumi. Dan Link mencoba untuk masaki, tapi di sini dia cuba untuk mengambil buff sebenarnya. Tapi daripada tim Andy sini mengacau. Chow cuba untuk masuk dan tersesat di sekitar Digi. Oh, mati nampaknya Chow itu. Mati dan juga di keterangan juga. Sampai sini tidak kerok. Tahu siapa yang keluar nih. Link cuma untuk mensekiokan buffnya. Dia dapat sudah, geng. Dan Link disitu berjaya untuk mengambil blue buff. Dan Link terus menembak, 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 menembak creep di situ. Perangan terjadi. Siapa yang akan mati? Tiada. Masih lagi belum ada yang terkorban di peperangan ini. Bagus, kedua-dua tim sangat berhati-hati, geng. Sangat dan berbesar kalau di sini tidaklah terlalu banyak. Kedua-dua tim begitu mantap ya. SMXM sedang berjaga-jaga bertani, tanam. Wesker cuba untuk mencari-cari rupanya mereka mau tetel, geng. Mari kita lihat, geng. Siapa yang akan dapat? Nampaknya SJ NG. Adakah grup itu akan mencoba untuk meng-ES title itu? Tidak dapat TKS. Tapi kamu lihat dan Link di situ akan Nampaknya Link tidak berjaya untuk membunuh tayar-tayar kita yang kedua nih. Chow datang beri bantuan. Adakah dia berjaya untuk menembak? Oh, dia menyepak. Dan akhirnya dia meninggal, bosku. Akhirnya SMXM yang membunuh double. Alamak, double kill. Bapak, mantap, ya. Oh my god, dan Taumin telah pun dijatuhkan daripada seorang NB. Itulah kekuatan daripada Thamus di situ. Thamus A2 lawan yang telah menang dia telah pun mendapatkan double kill di situ. Kekuatan tayar, geng. Tim tayar nampaknya. Kekuatan tayar Lori kita di situ. Eh, bukan Lori ini, Bas. Ganas, ganas, ganas. Sangat-sangat ganas. Dan di sini pasukan NB masih lagi mencoba untuk mengambil turtle. Dan manakala tayar-tayar di situ mencoba untuk meng-ES red buff di situ, tapi tidak berjaya. Berlakunya peperangan lagi, Link. Cuba untuk membunuh XMXM lagi. Tidak puas hati. Cuba untuk membalas dendam karena tadi mereka 2-1. Tapi dan di sini masih lagi berada 2 ekor di sini. Datang sini untuk mengalti buff, tapi tidak gagal, geng. Gagal. Pen gagal menge-S buff, Link. Nampaknya Nana telah... Mana Nana? Oh, ke atas. Nana sini di FK nih, Sakura di FK sudah, geng. Dia rasa macam, aku salah pick hero lah, aku salah pick Nana. Alas lah main. Tak, dia salah nih, dia kena belajar dulu dengan Mang Kakap nih kalau main Nana nih. Dia jarang-jarang tengok stream Mang Kakap nih, itulah masalah dia sekarang tuh. Dia, nak belajar main anak orang kurang kena tengok. Tahu akan kakak. Diambil dari seorang NB. Nampaknya Kimi di situ telah pun berjaya mengambil. Kali ini tower. Mendominasi tim yang mendominasi sekarang kita nampak mendominasi map. Tim HJC pula NB. Sekarang HJC sedang mencari-cari farming. Gak mau pulang, mau nyari goyang. Tiba-tiba kuat pula soundnya. Iya. Itulah pergaduhan antara pasukan. Tayar dirempat ke dalam tower dan mati di situ, dijadikan kucing dari seorang Man. Kenapa, Man? Buntu
kau kan? Iya. Mutu. Tadi dia punya gameplay nih, gameplay play safe tuh yang dia cem. Kita pun jadi slow sedikit. Sudah memang ada pandek yes. Adakah late game akan berkicap-kicap? Link apa ini? Link SKK, link tidur. Kau juga sedang tidur. Menunggu mangsa. Siapa yang datang ke Lilian, mereka akan bantai. Tapi ya. Di sini tanknya pula yang datang, rasa-rasa macam tak jadi lah bilangnya. Jadi kita mau geng dia punya tank. Kalau game ini sampai late game, maka HGC apa pula NB berada dalam bahaya. Karena di situ kekuatan Kekuatan 1-1 di situ bukanlah. Tak tahu lah nak cakap apa-apa ni ha. Dah lah, Harith pun kuat gila. Harith pun kuat juga, tapi Link lah, Link yang kuat. 1-1 dan juga Link di situ terlalu berbahaya kepada late game. Gameplay sangat-sangat suram di sini. Betul-betul dia apa yang terjadi, hanya farming-farming dan poking-poking. Libat bosku, tak kena. So itulah tembakan daripada Timmy. Masing-masing tidak kena, geng. Dan di sini MB cuba untuk mengambil lot. Airdrop di sini, geng. Bukan airdrop ni, flag gun sudah ni. Adakah NV berjaya untuk mendapatkan lot di sini? Dan telah pun berjaya dan mengambil lot di situ. Mantap, cakep. Tapi tahu di bawah ya, jauh dengan Nana. Itulah kerja daripada Goten dan juga Nana di situ. Telah pun berjaya mengambil tahu di bawah satu. Tahu dan lot telah diambil oleh tim NB boss. So bukan caster tak semangat ni, tapi inilah first time kami untuk berada dalam bidang caster ni. Memang sebelum ni tak pernah lagi. So memang ini first time. So ini memang bukan bidang daripada kami lah. Sebab memang gugup sikit, tak tahu nak cakap apa. Memang biasalah kan, macam tak tahu. Yang pun split push, yang main split push jo. Ah, ina slow gameplay jo. So nampaknya itulah yang dikatakan daripada Atika di situ, macam kenal sasaran. Game on lah. Pukul. Rajai. So Ling di situ cuba untuk merayap ke sini ke sana ke sini, tak tahulah dia nak buat apa kat sini. Adakah dia mencuba untuk push turret di sebelah top lane di situ? Oh nampaknya betul-betul itulah tekaan aku yang di sini. Link cuba untuk, tapi Tamus di situ mencoba untuk menggagalkan niat daripada seorang Ling di situ. Link cuba untuk mencuri buff di sini. Selamat karya dari mencuri buff. Tarik on the way. Dapat selamat geng. Layarnya yang dah laju. Masa terhormat seorang bang. Aduh. Tapi Aritnya pun curi bang. Oke. Itu speed daripada Wawan telah pun siap. Sama-sama dapat juga. Tengok itemnya. Dan perlawan ini agak-agak sengit. Item apa nih? Memang tak tahu nak cakap apa. Memang sangat-sangat mantap perlawanan ini. Mana sakit mana? Hei, sedang. Nah, ditembak oleh seorang. Hei, perlawanan. Oh, tidak mati, bah, tidak mati di situ. Tiada kematian yang berlaku di mid lane di situ. Tidak ganas gameplay juga orang. Terlalu ganas, terlalu berhati-hati. Dan di sini Tayar mencoba untuk mencari mangsa di situ. Tayar ini bagus pakai buka map ni, dia pusing-pusing ya. Pusing ke pusing. Saya dorong push. Gila, kepada kameramen tu tolong menggunakan bakat itu. Terlalu banyak komplain di situ, okey. Kameran, so kameran please buat dengan elok-elok sikit. Tamus akan digeng, apa yang terjadi? Nampaknya adakah Tamus kuat? Nampaknya Tamus ni memang ada petadik lagi, tak saksikan. Ini memang tak pernah mati lagi dia ni. Sudah
daripada tadi lagi. Setting boleh tiru juga nanti. Dia sini mencoba untuk membunuh daripada seorang Thanos, tapi mereka masih tidak berjaya lagi. Belum pernah lagi berjaya. Thanos kuat. Walaupun 50 orang di sini takkan mati lagi, kot. So itulah kekuatan Thanos di situ. Sangat-sangat kuat. Sangat-sangat. Kalau tak jere macam Okay. Nana di situ. Oh, nampaknya tembakan daripada seorang Kimis itu terkena pula dua ekor player di situ. Memang sangat-sangat sakit lah, weh. Hilang satu bar di situ, bukan satu bar, dua bar. Weh, bape ah. Mantap. Ah, apa benda buat ni? Macam gameplay apa, bro? Pening, bro. Aku mau tengok game ni main pun pening. Okay, dorang akan sekarang untuk load. Sekarang masanya untuk load, dorang bilang. Sekali-sekala tekan, tekan hero juga. Load di, load di. Dan load di situ. Di reset ke? Oh, enggak, disambung. Untuk mengambil disambung daripada SJC. Tim SJC di situ. SJC sambung load. Dan adakah Envy disitu? Nampaknya comeback istri lah, brengsek. Envy disitu tidak berjaya untuk mengambil. Ini betul-betul tenang. Ataupun menge-es load. Ataupun airdrop disitu. Bukan airdrop nih, Flaggan. Minta maaf lah sebab kamera ni masih lagi dalam practical orang cakap. Ya, so, tadi Aul yang kawal, sekarang aku sudah. So, aku dah berapa pandai kan. Sabarlah kamu. Kamu nonton tak, bah? Santuy-santuy gaming, bah, orang bilang. Jangan aja. Santuy-santuy. Sakit nampaknya daripada Hes JC di situ. Joganas. Goten di situ mencoba untuk menendang seorang Kimi tapi tidak berjaya karena di situ Kimi semua NB sedang berundur ya. Spell apa namanya, Nas Flick? Ha, Flick. Nampaknya boleh comeback lah Joganas, Jo. Flick di situ sedang mengganas. Tapi XM-XM ni terlalu keras. Tidak boleh buat bincang juga. Bukan nak memilih, tapi memang kita boleh tengok sendiri hero-hero yang digunakan daripada SJC. Terlalu keras, geng. Lebih kepada pecah tawanya, geng. Habislah, geng. Habis SJC comeback lah. Tapi sekarang ni masih lagi mid cap ni. Ini 16 minit tak lah, Jojo. Kan? Di ulti oleh seorang 1-1. One daripada seorang Aul itu. Oh, bercoba untuk melarikan diri. Betul-betul Aul lah, Aul gameplay lah. Ini Aul gameplay X Gaming. Mati bos. X anjay. Mereka berundur, geng. Padahal masih boleh nih lawan. Oh, tidak ada buff, bah. Harit pula. Link tidak ada buff, so mereka memilih untuk berundur. Karena Grognya pun telah eksplorasi itu. Santuy. Meninggal di situ, orang bilang. Ini keganasan terjadi. Nah, nampaknya di situ Link dicoba untuk Link, tapi Link tidak akan dapat dikejar, geng. Kalau bukan dia boleh terbang ke sana ke sini, ke sana ke sini bagaikan burung layang-layang. Tiada hero lock habis dorang. Dan di sini dia mencoba untuk mengambil getam. Ini base-nya di end nih nanti oleh minion. The minion is very tapi di situ alamak, dua ekor kereta tak tahulah namanya. Apa nih? Takkanlah end gini aja, Jo. Mencoba untuk memecahkan tunnel situ. Pecah kepala kau. Pecah kepala dia. Harit mati lagi. Oh, Link mencukup. Link sudah mengganas, geng. Abela gameplay. Inilah masanya kekuatan Link telah pun dikeluarkan di sini. Tetapi dia di counter ya oleh seorang Thanos. Sakitnya Thanos ini. Walaupun dia build tank. Nana akan apa yang terjadi. Di situ ada Nana, geng. Di mana ada Nana, disitulah keselamatan Link. Nana bagus ya di sini. Game ini Nana betul-betul function, Jo. Nah, cakap lah tadi. Nana ni bukan sembarang Nana, geng. Sebab dia dah belajar daripada base mengakak, geng. Dia ni confirm selalu tengok stream mengakak. Tayar berputar-putar tayar. Apa yang terjadi? Hari ini semua sengit, ada yang menang bersih, betul tuh, geng. Ini tapi game first tadi betul-betul perlawanan masa 18 minit di situ. Flint. Apa yang Flint sedang lakukan? Sekejap lagi 1-1 juga akan menjadi tergila-gila dalam ni. Semuanya sakit sudah. Tak, geng. Juga lupa kepada Link. Memang kau. Dorang tunggu load lagi ni. HJC akan cuba untuk load lagi. Itu akan kena tamparan wanita. Apa, Roh? Oh, itulah
Wih, apa nih? Groknya, geng. Satu lawan empat. Inilah grok, kekuatan grok. Digi pun tidak berjaya untuk menariknya ke belakang. Nah, dorong yang menangis nih. One-one pun menang. Oh. Nampaknya kukut. Itulah. Wih, sakitnya Nana tuh. Ling mengamuk. Ling akan mengganas. Wow. Ling mengganas di situ. Oh, tidak. Ling mana? Ling mencari-cari. Oh, dia dicari balik. Aul sedang dipukul. Adakah Aul berjaya melepas serangan daripada Talos? Oh, mampus. Oh, dirembat. Aul sedang dirotan tadi. Keras ya. Habis tamu tak mati-mati lagi budak nih. Tamu akhirnya terciduk, geng. Nampaknya di sinilah pengakhirannya rasanya. Mereka akan load atau terus end. Game ini akan berakhir. Order akan cuma untuk push dulu. Lepas itu tidak, dorong kita end lagi. Dorong santuy dulu, santuy dulu bilangnya. Mana? Di mana bunyinya? Lari grok. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Dan akhirnya mereka memilih untuk Lord ya, geng. Lord. Di sini mereka mencoba memang untuk Lord lah. Tidak boleh push, geng, sebab ada 3 hero lagi yang boleh defend. Dan kemungkinan tim MB di sini tidak mampu untuk melakukan apa-apa di sini. Karena terlalu banyak yang meninggal itu tadi tuh. So mereka memang tak mampu melakukan apa-apa. Mereka masih lagi menunggu dorang punya raja yaitu Lord. Hylos datang sudah. Hylos, ini bapak Hylos lah nih. Hylos sangat besar. Dia punya nenek moyang kah? Harusnya XMXM nih sudah digeng, kira mati. Goten apa yang terjadi? Goten di situ mencoba untuk mencari makanan ataupun mencari masih sesuatu defend, yang dia boleh rempat kat situ. Melawan. Otto masih hidup. Adakah lagi Goten di situ akan meninggal ataupun mati? Wow, betul-betul mati, coy. Tapi Aul di situ masih lagi hidup, masih lagi kuat-kuat juga nih. Ih, bapak ah. Adakah perlawanan akan berakhir? Oh, tidak. Minion masih lagi datang tapi tim SCC itulah pun berundur di situ. Siapkan hanya tinggal orang sahaja di situ. XMXM ni buat kacau juga, betul-betul ganas lah dia punya. Dia tunggu apa ni? Oh, dia tunggu ni. Ingat tunggu nasi tadi. Okey, Red pun telah pun berjaya dicuri daripada seorang Link. Botak sudah base-nya admin. Botak, coy. Semakin lama makan semakin kuat lawan Wan dan juga Ding tu. Tapi juga Tamus di situ masih dia akan juga menjadi semakin kuat dan semakin keras. Dalam musuh gila dan nampak jauh. Rock kelama masuk pagar. Killing spree. Menangis hati ini. Tembak daripada seorang Kimi. Tapi di situ ulti daripada seorang Nana. Balik tu ada immortal. So terpaksa lah mereka mengundur diri. Boom, pecah kepala dia. Habis nampak sudah ni. Di sini pengakhiran sudah. Semua yang mati hanya tinggal Kimi dan Arif dan telah pun direbut panasnya Golden. Akhirnya sakit, coy, dan hanya tinggal habis sudah, geng. Habis sudahlah peron kita untuk pada malam ini perlawanan antara SJC dan juga Eli. SJC benar-benar mengganas, eh. Betul-betul tiada obat, tiada otak orang bilang.